Nah, saya tak mau komen tentang rumah orang. Lebih baik kita jaga rumah kita. Tetapi yang saya lihat, rakyat tidak senang dengan apa yang berlaku. Sebab itu, sebelum pilihan raya yang lalu pun, kita telah menyatakan bahawa itu akan berlaku. Tetapi rakyat tidak percaya. Rakyat masih memberi peluang. Tetapi akhirnya rakyat menilai bahawa apa yang kita sebut dahulu, perkara itu benar-benar berlaku. Justru itu pada hari ini, saya melihat rakyat akan membuat keputusan berdasarkan landscape politik yang ada juga. Termasuklah dari segi internal pun, saya tidak rasa akar umbi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini sudah bersedia untuk bekerjasama. Sebab kedua-duanya mempunyai ego masing-masing. Termasuklah yang berlaku di Gombak ini. Saya dimaklumkan masih banyak pertikaian-pertikaian yang sedang berlaku di peringkat mereka. Jadi sebab itu, bagi saya, itu bukan urusan saya. Saya tidak akan menang dengan kelemahan pihak lawan. Tetapi saya yakin saya akan menang dengan kekuatan yang saya ada sendiri. Sebab itu, saya bersedia untuk terus berkempen, memastikan rakyat menerima mesej yang ingin kami di Perikatan Nasional ini sampaikan. Dan saya yakin rakyat akan membuat pilihan yang objektif untuk mengekalkan Perikatan Nasional di kawasan ini, seterusnya mengubah ataupun menerajui perubahan rakyat yang akan berlaku dalam negeri Selangor dalam masa terdekat, insyaAllah. Lebih yakin jika kalau PN6 nanti ada perebutan jawatan Menteri Besar? Ada perebutan jawatan Menteri Besar? Saya ingat tidak ada isu perebutan jawatan Menteri Besar sekiranya Perikatan Nasional diberikan mandat oleh rakyat negeri Selangor. Okay. Alright.